Informasi olahraga pemirsa, ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melaju ke semifinal BWF World Championship 2022. The Daddies lolos ke empat besar usai mengalahkan ganda putra asal India. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menaklukkan ganda asal India MR Arjun dan Dhruv Kapila pada perempat final BWF World Championship 2022 di Tokyo, Jepang. Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, The Daddies mengalahkan Arjun Kapila 2 set langsung dengan skor 21-8 dan 21-14 dalam tempo 29 menit dan memastikan satu tempat di semifinal. Hasil ini memperpanjang catatan pertemuan Ahsan Hendra melawan Arjun Kapila. Total, The Daddies menyapu bersih 5 pertemuan melawan Arjun Kapila dengan kemenangan. Selain itu bagi Hendra Setiawan yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38, hasil ini membuka kesempatan Hendra untuk meraih gelar juara dunia kelima sekaligus berpeluang menjadi pebulu tangkis tertua yang menjadi juara dunia.